Salam sejahtera, saya kini berada di Taif dan kami berenang sekarang sedang cuba untuk menikmati keadaan di bandar di pinggir Makkah ini dan kami akan cuba untuk mendapatkan pelbagai perkembangan terkini di sini dan di luar di kawasan Makkah. Dan selain itu kami juga akan cuba membawakan apa-apa yang ingin anda tahu. Itu je baby D. Okey, kita berjumpa dengan wartawan kita kembali selepas ini. Kat sini, alright. Ada orang tak? Ada. Okey. Ni kita ni orangnya. Dia akan bayar, kita akan bayar untuk jemaah kita. Jadi insya-Allah kita akan turun bersama dengan semua jemaah yang ada dekat sini. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sekarang ni saya berada di Al-Hadah di Taif. Memang cuaca sekarang ni daripada pagi tadi sampailah membawa ke tengah hari nak bawa ke petang ni. Kita sekarang ni berada sebelum asar dan kita akan turun ke bawah, kita akan solat asar. Memang cuaca sangat-sangat sejuk. Nafas saya pun rasa macam okay, mari tengok kita punya tarikh. Al-Bari dah pula. Al-Bari marah-marah sah. Ini dia tiket kita hari ni. Kita bayar untuk 11 orang, seorang percuma. Okey, ini dia. Tengok, ini keadaan. Kita nak terus turun ke kita nak pergi sana dulu? Atau turunlah ya? Turun terus. Okey. Jadi kita nak terus turun, kita naik cable car dekat sini. Tu ramailah, kena beratur ah. Saya ingat boleh masuk terus, tak boleh. Kita kena tunggu beratur, kita kena queue. Memang ramai sekarang ni, masya-Allah tabarakallah. Oh, ada panggil lagi. Dia panggil. Ikut sini. Ada? Islam close. Okey. Dia bagi kita line kat sini. Kita kena cukup bawa semua ada tak ni? Satu cable car 6 orang. Kita buat 6-6 lah kan. Perempuan-perempuan lelaki ya. Okey. Sampai je dekat bawah kita kena buat apa? Kita kena turun dan keluar. Ada keluar lepas tu? Dan masuk balik. Tak, kita termua keluar, bergambar. Kita solat dulu. Kita lepas solat, lepas solat baru kita main tubung dan macam-macam. Sekarang kita akan nak main tubung dan ataupun tubung kan, betul tak? Tubung kan. Sebutannya tubung kan. Kita akan dapatkan harga untuk satu tubung kan. Kalau kita tubung kan, good. Tobonggan. Bukan tobonggan. Bukan. Tobonggan. 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 Kita dah nak masuk dah ni. Cable car. Cable car. Masya Allah. Barakallah. Kita naik cable car. Sita-sita dia. Kisah. Sita-sita. Sita-sita, sita-sita. 66. Sita. Wa rijal sita. Ada hon. Selesai. Siapa perempuan naik dulu kan? Alright. Careful. Tak, saya sita-sita. Okay, dekat bawah. Turun bawah. Terus keluar tau. Jangan naik balik. Okay, turun bawah, keluar. Turun bawah, keluar. Salah, kita dah nak naik kabel car kita. InsyaAllah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Sejuk. Sejuk. Kembali lagi ya.
Okey, kita kejap lagi turun. Nampak pemandangan yang indah. InsyaAllah. Tiba-tiba laju tau, tiba-tiba laju tau. Lawa cantik ni. Sup, terus cantik. MasyaAllah. Kita puji-puji sikit-sikit. Ingat Allah. Ingat. Tengok pandangan Allah SWT ni. Tambahlah iman kita ya. Masya Allah. Rumah itu rumah siapa? Rumah siapa? Yang atas tu. Atas bukit. Oh, I don't know lah. Wah, cantik tu. Tengok tadi. Oi, goyang-goyang ah. Ha, kau. Ni dia suasana keadaan di pinggiran Jalan Al-Hada. So jangan lupa ucapkan masya-Allah tabarakallah. Masya-Allah. Ha. Asyik saya je yang cakap. Kita guna pemberita kita. Sekarang ni saya berada bersebelah wartawan, sebelah wartawan Media Corp. Siapa orang Singapura mesti kenal ni. Encik Daud. Anda sebenarnya seorang icon, menjadi seorang penghibur dan buat 2 tahun di pentas antara dengan kami. Sebenarnya apa kaitan? Betul kan nama kan? Betul. Okey. Saya nak bagi cik ke bagi tuan? Kita pergi apa? Janganlah. Cik Daud ni dia memang betul-betul orang yang low profile. Sehingga kan Cik Daud ni dia tak bagi tahu dia ni siapa. Sampai kan Ustazah Selima dia call, "Eh bang, abang, abang bawa wartawan tau sebenarnya. Abang bawa pembaca berita Suria." Jadi saya pun macam, ya macam terkejut lah jugalah kan. Jadi hari ni kita bersama dengan wartawan tak berbayar gaji hari ni. Tak berbayar gaji 2 minggu. Sebab apa? Sebab pergi umrah. Apa kata saya interview ustaz? Oh, nak interview. Alamak. Nak interview macam mana tu? Jangan tanya soalan belik-belik. Saya tanya soalan ustaz jawab. Okey. Soalan pertama saya. Apa kelebihannya bekerja sebagai apa yang Ustaz Luka sekarang? Oh, ini sebab ini bukannya kerja hakiki saya. Kerja hakiki saya adalah menuntut ilmu dan juga hafaz Quran. Itu kerja hakiki. Ini yang saya buat ni, ini adalah sebagai sampingan. Sampingan untuk saya menyimpan memori saya untuk nak bawa balik pula ke Malaysia dan juga Singapura. Dulunya, page Mekah Kenangan Terindah pada tahun 2019, 1 November 2019 saya buat untuk nak simpan semadikan untuk bersama saya dengan family, keluarga. Kalau saya balik Malaysia, mungkin akan datang mahu hantar pesawat, apa benda yang saya bawa balik? Saya bawa balik memori. Jadi dengan saya buat benda ni, alhamdulillah ramai yang sokong, ramai yang follow ketika lagi dalam COVID masa tu. Tak ramai orang yang boleh datang kat sini. Bila saya dapat datang kat sini, bila saya dah buat live, semua orang ikut. Jadi benda tu adalah sebagai orang kata hadiah kepada saya lah. Sambil saya buat, sambil saya berkongsi kat semua orang yang nak rindu dan rindukan dengan Kaabah dan juga Madinatul Munawwarah. Baik, kita bertuah ya. Dapat bersama seorang hufaz atau seorang hafiz ya. Sebab kita ni berkat kita. Saya alhamdulillah kelulusan daripada Darul Quran. Kalau dekat Malaysia tu, dia Kuala Kubu Baharu, JAKIM. Jabatan Agama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Saya memang daripada situ, keluar dari situ. Lepas dari situ, saya terus pergi ke Universiti Ummul Qura bersama-sama dengan isteri saya lah. Saya orang Malaysia dan Ustaz Salimah orang Singapura. Jadi percantuman antara dua negara. Yes, betul. Yang kemudian menetap bermukim di Mekah Al-Karamah. Alhamdulillah. Ini macam dalam TV ya. Dan kemudian sebagai seorang apa tu pelajar, penuntut dan juga mengajar kita lah di sini. Apa yang Ustaz rasa dapat dibawa pulang oleh orang-orang seperti kita ni lah? Okey. Saya biasa kalau bersama-sama dengan jemaah, saya biasa mengajar dia satu, banyak benda saya ngajar. Cuma saya suka menggunakan sesuatu benda hikmah yang diorang boleh bawa balik. Jangan langsung kosong. Tak boleh. Sekurang-kurangnya kita, kalau dekat Madinah, kita dapatkan cinta siapa dia? Cinta Nabi Muhammad SAW. Cinta Rasulullah SAW. Di Mekah, kena dapatkan cinta apa?
cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya nak. Kalau boleh jemaah bawalah sesuatu sebelum balik ke negara masing-masing. Boleh-boleh ah, boleh-boleh ah. Kita pun dah sampai dah. Ha. Berita kita sambung selepas ini. Commercial break. Commercial break. Musik. Suria, ada jeng. Sekian saja berita daripada Mekah, kenangan terindah.